orang nggak penting posisi, tapi posisi menentukan prestasi. Ntar lagi dapat komisi. Jadi? Eh, Bu. Mana penyewanya? Hah? Santai, Bu. Ada di atas. Oh, lagi lihat kamar. Iya. Dia gimana? Kayaknya tertarik ya? Wah, saya yang tertarik sama dia sebenarnya, Bu. Hah? Dia tertarik banget sama ini. Rumah ini? Iya, rumah ini. Iya, maksudnya. Saya tawarkan begini-begini, dia langsung, wah, ambil. Ih, kamu pintar banget. Aku cuma minta tolong kamu sehari ini langsung datang penyewa. Profesional. Your wish is my command. Ah, mudah-mudahan jadi ya. Kalau bisa jadi, kamu bisa dapat komisi juga kan. Kenapa kita tas ya? Enggak. Ah, iya. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Kita belum kenal. Halo, Pak. Saya Hesti. Saya agen penyewa yang di sini, yang menyarankan oh, gitu. Bapak juga. Saya Surya. Ini saya udah lihat-lihat dan memang cocok sekali untuk tinggal sementara saya di sini. Boleh, kalau misalnya memang sudah cocok gitu ya, kan. Cocok. Bapak tinggal pindahin aja semua barang-barangnya atau semuanya ya, kan. Barang-barang ada semua ada di sini kok. Oh, udah. Bisa langsung. Gitu. Biar ya, saya yang bawa. Kebetulan saya penjual DVD. Biar saya yang bawa. DVD keliling. Biar saya bawa ini. Oh, mau dibawa ke atas? Enggak, di situ aja biar. Oh iya. Itu lancar semuanya. Iya. Oh, ini? Oh, ini pembantu sini. Ini pembantu di sini. Nih, kenalin. Pak Bulesti. Ah, itu coba kenalin. Ini namanya Josephine. Oh, iya. Wow, kalau ada perlu apa-apa, butuh sesuatu. Masak? Masak bisa. Oh, dia jagonya. Bisa juga. Jadi memang ini kita sewa berikut pembantunya juga. Paket. Iya, gitu. Bagus. Yang masak juga cantik. Bapak lihat sini, di sini juga, Pak. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Buset, lihat, Pak, romantis. Jadi kalau Bapak nanti berdua lagi sama teman Bapak yang dulu itu di sini bisa, Pak. Oh iya. Cuma tenang aja. Bisa ngopi-ngopi di sini ya. Di sini, Pak. Itu terus matahari langsung di sini nyorot. Itu kerabatnya, Busara, kerabatnya Kak Busara. Ini ya, Pak. Pasti sempat ngomong dong kalau dia bakal datang ke sini. Busara enggak bilang apa-apa loh. Busara enggak nitip apa-apa kok. Ya dia nitipnya ke saya, kan saya tetangga seperti saudara sendiri. Jadi apa-apa ngomongnya ke saya. Ntar kalau ada apa-apa, nurut aja. Dia mau apa, perlu apa, nurut aja. Siapa tahu kamu dapat tips dari dia. Kan lumayan. Dapat tips. Loh kok kayak di majalah aja. Apa-apa kecantikan itu salon, dapat tips. Ini. Mulus. Ya? Oh, main bola, betul. Ya. Gimana? Sudah lihat yang bagian belakang juga ya? Saya betul-betul suka sekali sama rumah ini. Bisa kita bahas ininya? Oh, bisa. Mungkin ntar kasih down payment-nya dulu. Oh, iya. Bapak juga kan sudah tahu di mana tempatnya Denny kan. Nanti kontraknya bisa saya kirim juga ke tempat Bapak. Langsung hari ini bisa saya sewa? Iya, di sewa. Ini untuk down payment-nya dulu ya. Oh iya. Ya, aku mau nanya kalau mau mandi saya di mana ya? Mandi bisa di kamar atas aja. Kamar atas ya. Di kamar atas ada kamar mandi dalamnya. Iya. Saya juga ada kalau nyewain kos-kosan. AC lengkap segala macam di sana ada. Oh, di sebelah kamar sana. Mandi dalam cuma tidur di luar. itu mahal di mana itu? Lebih aman tidur di luar. Suasana alam. Iya. Jadi mendingan di sini aja. Nanti saya tuliskan surat kontraknya. Nanti setelah kontrak beres baru sisanya ya, Pak ya. Iya. Oke. Langsung saya ke kamar mandi aja dulu enggak apa-apa kalau, Pak. Iya. Oke, udah. Ya. Saya langsung ke atas ya. Selamat menikmati. Ya, barang-barang yang sudah di atas. Ya. Aduh. Wah, Bu Esti. Udah. Duitnya banyak. Sementara waktu, Pak Surya akan tinggal di sini. Jadi kamu urusi segala kebutuhannya Pak Surya, ya? Tapi tuh Bu Sara gak bilang loh. Kenapa Bu Esti? Nah itu, hei, DP. Dari aku buat kawin nanti. Hah? Gak mau. Wah, ini pasti ada yang gak bener ini. Udah Bener.
Aku curiga kayaknya. Iya, makanya biar kamu gak curiga. Nah. Anggap aja Bu, kita makan ibu di sini kan buat diadik. Iya, ini tipsnya. Tips apa? Tips buat kamu. Masa tip mobil? Kok dikasih itu tips aku? Ya. Kok aku dikasih tips? Iya, pokoknya Pak Surya untuk sementara kan tinggal di sini. Dan kamu bisa dapat bagiannya, ya. Udah ambil kamu mudeng. Anggap aja ini pelayanan kamu selama ini ya. Biar muka kamu gak cemberut. Cukup kan? Maksudnya ini buat dari Bu Esti makan. Iya, iya semuanya lah. Kamu paham lah ya. Cukup kan ya itu segitu? Bikin minum sama makan. Iya semuanya lah. Cukup kan segitu ya? Kurang. Malak-malak diambil berat-berat. Bener dong. Nonton ya, Jo. Buat apa sih uangnya? Buat beli bedak dulu. Bu, saya juga mau beli bedak, Bu. Ntar aja di rumah. Nggak mau hilang-hilang. Nanti saya kenalin. Ya, Bu Esti. Pak Surya? Ya. Ya, saya mau memperkenalkan satu orang lagi. Oh iya, iya, iya. Yang mengurus rumah ini. Oh, siapa? Ini namanya Pak Suri. Oh, halo. Ya. Ini tukang kebun? Bukan. Mirip. Di sini enggak ada yang namanya pembantu gitu, enggak ada tukang kebun. Di sini adanya asisten. Oh, ya. Asisten rumah tangga ada yang perempuan. Iya, iya. Josephine tadi. Ya. Saya ini asisten kepala rumah tangga. Oh, yang bertugas untuk supervisi. Semuanya di sini. Ya, ya, ya. Saya kontrol. Jadi kalau misalnya ada kepentingan apapun bisa hubungi Samsuri. Langsung Samsuri ini ya. Segala urusan yang ada di rumah ini tanggung jawabnya Samsuri. Samsuri. Ya, 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 ya. Yaudah ya. Ya. Tinggal urusan bereskan ya. Gimana komisinya gimana? Ntar dulu dong, dia baru bayar DP. DP itu buat saya. Nah, kalau udah bayar komisinya, baru buat kamu, dibagi dua lagi. Nah. Saya 70, kamu 30. Gak gitu, jangan kurang lagi. Nih, rubah lagi. Gak mau kayak gitu. Yaudah gini deh. Kamu yang 30, deh. Saya yang 70. Nah gitu, tadi kayak gitu ya. Tadi kan ya. Tapi saya potong 100 ribu. Kok dipotong lagi? Ini ntar yang sewa ini, meja. Siapa ini? Ya wes. 100 ribu aja, jangan tambah-tambah lagi. Iya, kalau mau kamu ambil lebihnya aja dari Josephine. Tadi dia ngambil tuh 100 ribunya. Ya? Ya, ya. Ya, ya. Kok tutup mata, Pak? Ada-ada kan tak serono. Oh. Lagi gini, Pak. Iya. Yes. Biasa itu ayam-ayam, Pak, biasa. Iya, memang ini film ayam tadinya. Angry Bird. Iya, Angry Bird. Iya. Gitu, Pak. Bapak di sini semua channel ada, Pak, untuk hiburan. Ini saya mau cari channel buat kartun. Kartun ada. Ada juga. Kartun 12. Kartun 12. Oh, iya. Kartun 12. Kalau channel kan saya suka nonton-nonton film dokumenter gitu, Pak. Dokumenter. Ini ada juga? Ada. 56. 56. 56. Iya. 56. Pokoknya urusan apapun di sini sama saya, Pak. Semuanya? Semuanya. Siap. Sini pokoknya nyaman rumahnya, harus hiburannya nyaman. Juga enak. Gak mau duduk bareng-bareng? Gak usah, Pak. Gak usah, sini aja. Gak usah. Saya jadi gak enak, Pak Samsuri. Jangan, Pak Samsuri. Mungkin Pak Samsuri mau duduk sini. Kalau Pak Samsuri, baik. Pak Samsuri. Gak usah. Iya. Loh ini apa, teman? Bapak ini bercanda aja, Pak. Bisa ditinggal jadi, Pak, ya? Boleh, Pak. Ya, saya tinggal dulu aja ya. Pak Surya? Otong Lennon. Ngapain ngobrol-ngobrol sama klien saya? Saya nunjukin rumah ini. Ngapain Datuk Maringgi ada di sini? Maringgi? Kamu jangan sok kenal sama Pak Surya. Ini klien saya. Ini rumah ditunjukin sama... Kamu ngapain juga pakai gini? Pak Surya? Ya. Ya, pembantu lemah. Sering minta maaf. Sam, sorry. Ini kenal, Pak, ya? Kenal. Ya, saya, Pak, malah sudah tukar nomor telepon dan juga kita bisa punya mainan sendiri. Oh, gitu. Mainan apa, Pak? Ya. Duduk. Ya. Jadi orang-orang kan saya, lihat.
Bapak. Kamu jangan boneka Tongki ya, Pak. Kamu ngapain sini? Ini rumah-rumah siapa? Rumah siapa? Bukan rumah lu juga. Iya kan sekarang asisten di sini. Eh, lihat kejujuran itu. Dia nggak jujur. Pakaiannya nggak gini. Oh, pencitraan. Enggak, ini emang sehari-hari saya di sini ya sebagai pekerja di sini ya seperti ini pakaian saya. Ngakunya apa, Pak Surya? Dia asisten kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Pembantu. Hah? Jaga mulutnya ya. Jaga mulutnya ya. Enggak sentil mulutnya. Jangan main sentil. Masa pembantu, asisten kepala rumah tangga alias pembantu. Kalau saya kan marketing. Tunggu. Marketing. Wah. Saya harus berangkat dulu. Saya ada janji, sebetulnya saya lupa. Oh gitu. Saya titip rumah sebentar ya. Oh iya. Ya, boleh, Pak. Ya, saya pergi dulu ya. Ini handphonenya enggak dibawa. Oh iya. Ini bukan. Oh, itu remote tuh. Remote. Kelihatan pencitraan. Mana ini? Mas Samsuri. Iya, ada kemungkinan istri saya mau ke sini. Iya, ya. Nah, dia paling kurang nyaman lah, dia enggak nyaman kalau ada foto pemilik rumah ini. Oh iya, beres. Selama saya di sini bisa dicopotin dulu. Beres, nanti saya turun-turunin dulu ya. Iya. Oh gitu, saya permisi. Iya. Mari. Makasih, Pak. Mari. Copotin. Copot. Udah. Kamu ngapain sih ikut-ikut proyek saya sama Bu Esti? Mau minta persenan, komisi. Saya nggak pernah minta persenan, cuma transferan. Sama aja. Beda kelasnya. Orang-orangin jatah aja kamu. Coba pindahin. Pakai sok-sokan. Udah kemana orang-orangnya ya? Woi, ini ngapain dia kutak-katik foto? Enggak, Oma, miring. Ya, emang rusak isi rumah. Enggak, Oma. Miring gini. Miring. Samsuri. Ya. Semangat. Hidup tidak panjang. MKT.